hari kematian dan hari gawai tahun 2024 pada hari ini. Semua hadirin dipersilakan untuk duduk di tempat yang disediakan dan penuhkan ruang di hadapan. Semua semangat yang pertama pada petang pada hari ini untuk menyambut penutupan kita pada malam ini. Yang semangat katakan amin. So sebelum kita meneruskan dengan kita, jadi sebelum kita mulakan penutupan perayaan hari kematian dan hari gawai pada petang ini, kita ingin menyebut Evangelis Umar untuk opening prayer dengan ini mempersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk majlis penutupan hari gawai dan kemahkan, dan juga untuk semua yang hadir pada petang ini. Tuhan, kami serahkan semua acara yang akan berlangsung dan juga semua peserta yang akan ambil bahagian dalam majlis ini. Biarlah Roh Kudusmu berserta dengan kita dan menolong kita supaya majlis ini akan membawa kemuliaan kepada nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan majlis penutupan hari gawai yang kemahkan dan doa pembukaan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, I feel like today everyone looks extremely good today. Do you guys agree? But not just today lah, everybody looks good every day, right? Okay, can you tell the person inside of you, Jesus loves you? 1, 2, 3. And because they look good today, can you tell them, you look good today? 1, 2, 3. Alright. Guys, we are all VIPs, am I correct? We are very important because we are chosen by God. But tonight, we would like to invite the VIPs who are here with us tonight. Can I have your attention to the entrance? Sekarang, mari kita mempersilakan perakan masuk ke dalam gereja. Daripada Right Reverend Dato' Donald Chu, sang istrinya, yaitu Madam Julita Jess, tunggu. Thank you.
I think I tried the
dimana sob? Oke, come on. Kita cycle dimana? Alright. Oke. Tunggu ini kabar benar. Hari Senin pas Sabtu. Ngetulis ibu, menipu. Ayah ibu kedatangan kerja malam tu. Terima kasih ya. Bujang si ibu, bisa berat-berat ditanya itu. Such a powerful poem, okay? Alright, so guys, tonight will not be completed without praising and worshiping our Lord Jesus, amen? Jesus has given us amazing voices as well as the strength to sing for Him. So, let us take this moment to invite Miss Yanti and her team to lead us to the praise and worship session for this wonderful evening. Give them a thunderous round of applause. Thank you.
hari yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kepada setiap kami yang berada di sini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami pada saat ini Tuhan. Siapa berikan kuasa kepada guru untuk menjadi hakim? Maka Tuhan Bapa
Israel mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanah. Apakah yang harus aku lakukan? Inilah yang akan aku lakukan kepada pada dirinya sendiri. Aku melakukan bukan-bukanku lalu menyimpan yang lebih besar. Dengan demikian aku dapat menyimpan hasil tanahku dengan segala harta yang lain di sini. Setelah itu, baru aku berkata pada diriku sendiri. Kamu sungguh berkuat. Segala yang baik bagi keluarga selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum dan bersukacita. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai orang, malam ini juga engkau mesti menyerahkan nyawamu. Lalu siapakah yang akan mendapat segala harta yang telah engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri? Hai Ibrahim. Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata, demikianlah halnya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Padahal tidak saya di sisi Allah, inilah firman Tuhan. Terima kasih atas saudara yang telah sesi bacaan sebentar itu tadi. Katakan amin pada kita semua. Seterusnya, dengan berbesar hati saya menjemput Right Reverend Datuk Thomas Jude untuk share kita pada malam ini. Give a big hand to God of Him. Saya amat terharu sebenarnya nak memuji Tuhan, akan tetapi rasa terharu itu macam menyelupu. I'm unaware. Karena setiap raut wajah, setiap orang, saudara-saudari kecil, besar, tua muda, jelas kelihatan, jelas nampak kasih Tuhan. And so my wife and I dalam kesyukuran itu merasa cukup rendah hati menyertai kita pada petang hari ini. Dan untuk itu saya ingin selain dari memuliakan Tuhan atas kebaikannya, atas kesempatan menyertai kita pada petang hari ini, ingin mengucap terlebih dahulu berbanyak terima kasih pada Ashtikan kita. Terima kasih banyak-banyak Ashtikan Edward. Terima kasih banyak-banyak ke Mrs. Ashtikan dan kita Selby tadi. Terima kasih. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menerusi Ashtikan, memberi berbanyak terima kasih pada Bishop Daisis kita, Bishop Dr. Steven, karena saya percaya without his consent, saya dan Jubika tidak mungkin akan dapat hadir menyertai kita di sini. Karena walaupun saya seorang bishop, kita tidak boleh pergi masuk sesuatu diocese. Seperti juga seorang padri tidak boleh masuk sesuatu parish yang bukan parishnya. Karena dengan yang demikian itu menceroboh namanya. We talk about that later. Okay, tetapi juga saya ingin memberi salam dan wish to acknowledge and thank all my brother padri-padri dan pastor as well.
Akan tetapi more importantly the PCC members of this our parish. Dan bukan saja dari gereja ini, akan tetapi dari Shepherd dan juga St. Andrew. Dan mungkin ada dari gereja-gereja lain, ya, salam dalam nama Tuhan. Let me begin with a word of prayer dalam pengkhotbahan ini. So, kita berdoa. Apa yang kami miliki serta kami beri puji, beri terima kasih ya Tuhan. Nuan Tuhan Allah Taala singkau, Nuan Tuhan Allah Taala hidup, Nuan Tuhan Allah Taala tinggal kami itu mengawal macam bangsa. Nyalai terima kasih ya Tuhan puji diberi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami sebangsa dalam Kristus. Kuliah ngerami pemerintah, pemanah, berkat Tuhan. Gawai daya, ingin menggau-gau lagi kematan. Betulnya menggau-gau lagi pemerintah dibukai. Terima kasih Tuhan. Nyalah dipakai rumah itu dalam kami nutup pemerintah gawai, ingin menggau kematan. Kami minta menyambut puji, menyambut terima kasih kami. Lalu kita berdoa menerima sampai kami ini tahu lagi arima. Bahkan dalam memberkat kami, kami tahu yang diberkat itu orang bukai berdoa. Yang berkat kebuhan, perkongsian itu bahwa kami oleh kuasa Tuhan itu menerima arima berkat, menerima arimuan bangsa, kenal kami terus hidup dari minyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai ini. Amin. My prayer also is that the Lord will help you to understand. Karena tadi saya kenal bahasa surgawi, bahasa surga, bahasa iban. Di surga semua orang cakap iban. Okay. Yeah. Jadi puji ngau terima kasih. Biar a little housekeeping for myself to do. In my mind, there is part of me yang Cina, yang Bidayu, part of me yang memang melayani banyak dan sering kali secara di many of our parishes dalam bahasa Iban. And so I give thanks to God always for His grace and mercy yang mana di negara kita and in many other places tidak ada kepercayaan, tidak ada keimanan yang mana semua kita ini adalah saudara-saudari dalam Kristus, you know? Karena kita berbapakan Bapa yang satu, karena kita ada Abang in your life, Juru Selamat kita sama satu. And so when this is the joy of being anak-anak Tuhan, you know, anak-anak Bapa kita, Sang Pencipta, anaknya Tuhan Yesus, Sang Penebus kita, dan kita mengenali Dia, menyembah Dia dalam kekuasaan Roh Kudus. And so this is our God. And this is the God yang kita celebrate when kita menyambut hari gawai, juga hari keamanan. Begitu juga dengan kita yang berbangsa Cina ataupun India, dalam pada kita menyambut perayaan-perayaan sama ada tahun baru Cina atau Pongal dan sebagainya, ada Thanksgiving yang menjadi fokus perayaan kita itu. And Thanksgiving is so important. Karena ramai orang dunia ini mereka tidak pandai untuk mengucap syukur, apakah lagi bersyukur. Dan inilah yang kita dengar dalam Injil kita tadi, Injil yang dipetik dari Lukas tadi.
orang kaya, kita dengar ya orang kaya, tapi tidak pandai bersyukur. Dan dalam kita buka Alkitab kita, Lukas lagi 12 tadi, title yang diberi adalah orang kaya yang bodoh. Tidak baik perkataan itu, namun inilah yang ditulis ya, orang kaya yang bodoh. Kenapa dia bodoh? Dia tidak pandai bersyukur. Kita dengar dia kaya, cukup-cukup kaya. Apa yang dia buat? Instead of bersyukur, dan jika kita bersyukur, kita harus berfungsi, kita harus memberi, kita harus memberkati orang lain. Itu pertandanya, itu buktinya kita bersyukur. Akan tetapi dalam cerita ini, Tuhan Yesus menceritakan orang tua ini, dia fokus pada diri sendiri. Bengkelnya sudah penuh ini, tidak boleh diusik lagi. Rumah-rumah yang kami orang Bidayu panggil tadi, rumah untuk menyimpan padi, sudah penuh, tidak dapat diisi lagi, and so on and so forth. Dia bertanya pada diri dia, apa harus saya buat? Oh, bank ada di India 100 juta, saya buka lagi atas nama orang lain, dia cakap. Tambah, rumah untuk simpan padi itu tadi terlalu kecil sudah, walaupun bertan sudah padi di sana. Dia robohkan itu dan hina besar lagi, sampai tanah orang pun dia ambil untuk membina dia. Orang yang agak kekurangan dia singkir, bayaran dia mungkin 100 ringgit, 20 ringgit mungkin ada, dan dia janji tahun depan saya akan bayar kamu. 4-5 tahun kemudian tidak juga dibayar. Ini adalah karakter orang ini tadi, orang yang kaya akan tetapi bodoh. Tidak ada contentment, apatah lagi rasa kesyukuran dan memberi diri sebagai saluran berkat. Tidak ada langsung. And so there are lessons, saudara-saudari, that we must learn from here sebagai anak-anak Tuhan. Therefore, perayaan kita, gawai juga keamanan, fokusnya ialah bersyukur, kesyukuran. Gawai, kesyukuran. Keamanan juga kesyukuran. Dan sebenarnya banyak, terlalu banyak yang you know that we must thank God for. Countless. Kita bangun pagi tadi, we thank God, bersyukur. Sebab dalam kesibukan kita kan, kita merasakan that kita terlalu lelah letih, and it falls upon us as it were. Apa yang kita lakukan adalah karena kepandaian kita, kebolehan kita, kekuatan kita, dan sebagainya. Sebenarnya tidak. It is only for the grace and mercy of God. Yang kedua, saya berfungsi sedikit untuk to encourage us. The last 2.5 years bagi kami sekeluarga have been very, very difficult. Kita melayani Tuhan, kita pergi ke sana ke sini, berfungsi firman Tuhan, memberitakan berita baik, agar oleh berkat Tuhan, mereka yang mendengar akan datang dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai orang yang telah diselamatkan. And yet, 2.5 years ago, anak kami yang the youngest, nama dia Ingrid, suddenly was diagnosed dengan cancer. We were shocked. I don't know about you, but even as bishop, when we first heard of that news, macam gelap dunia.
macam Tuhan yang dekat, Tuhan yang maha penyayang, maha kuasa, itu macam suatu kebohongan. Kalau dia maha kuasa, kenapa ini berlaku? Kalau dia maha penyayang, maha pengasih, kenapa ini terjadi? And so we found God macam jauh. And we question, yeah, we question our faith, our calling. And things didn't macam, you know, even we doa, didn't turn around overnight, ataupun dalam 2-3 minggu, tidak. In actual fact, we had moments bila mana we feel God was macam mau punish kita, menghukum kita. So when all the arrangements were made untuk Ingrid, after dia di confirm, diagnosed dengan tumor yang sebesar ini, deep inside her head, dekat sekali dengan otak dia, so very dangerous. So doktor memang bagi tahu, mesti mau buat surgery, operation, and ini akan mengambil masa yang kurang dari 20 jam. So doktor kata, okay, karena dia mengambil masa yang lama, sampai 20 jam ataupun lebih, you dua balik dulu. We will call you when all is done. So of course, kita balik. Berdoa, tunggu dan mereka berdoa dan balik ke rumah. Habis dia, risiko memang doktor bagi tahu sudah. Okay, ini banyak risikonya. If things go wrong, Ingrid can be paralyzed, ataupun we will lose her. So sejam, tunggu 2 jam, 3 jam, suddenly dia orang dari hospital call. Kita memang tunggu 20 jam, sekurang-kurangnya. Suddenly, after 8 hours, belum tentu sampai 8 jam, they call. Okay, minta kita datang ke hospital. And when that happen, you know, you can imagine apa yang in our mind. And when we reach the hospital, kadang-kadang doktor ini dia orang pandai, but sometimes tidak sensitif. Dia terus bagi tahu, Ingrid dia kehilangan 5 pain tidak ada. Kalau 5 pain itu sudah mau habis darah dalam tubuh kita manusia sebenarnya. And then one of the time we thought, then he said, but we managed to tukar, okay, masukkan transfuse darah ke 6 pint. Akan tetapi itu tidak otomatik, you know, because masuk darah baru, mungkin dia ada sensitif, mungkin dia tidak 6, you paham maksud 6, kita selalu kita suka dengan perkataan 6. Kalau 6 itu dia cur. Okay, 6 tak yang sikit. Kalau dia 6, dia betul-betul. Okay, macam Tuhan kita pun dia 6 kerja dia. Tidak kurang, tidak juga lebih. You know, kasih dia 6 untuk kita. Kematian dia 6 juga. Dia cukup menyelamatkan. And so, anyway, so what I'm sharing this with you because sebagai you know, orang percaya, kita juga dalam kehidupan kita di office, di rumah, di ladang, di mana-mana juga, even dalam gereja, meskipun kita memberi yang terbaik, meskipun kita percaya akan Tuhan yang maha kuasa, maha agung, sometimes things happen, and we shouldn't be too surprised because we are living on this part, this side of heaven. Kita memang sudah diselamatkan. Jadi Tuhan jadi yang setia. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. And yet, sebagai manusia, when we feel those moments, macam mana mau bersyukur? Apa artinya gawai? Apa artinya keamanan? Apa artinya ke gereja? Apa artinya memberi diri
untuk menjadi pelayan Tuhan, penyembah Tuhan dan sebagainya. Again, I can tell you, I can testify tentang hari ini, God's goodness. At first, we didn't feel kita kuat untuk berkongsi akan berita Ingrid ini ada cancer. It was quite difficult for us to share in the beginning. But when by God's grace we shared the news and mourned the heart, God, entah, it's difficult to do this part, but we know that friends, churches, including saudara-saudari di sini, and I want to take this opportunity to thank each one of you, led by our speaker. We felt, you know, lifted up by the angels, by God Himself, because in our weakness we felt the strength. In our weakness, dalam kelemahan kita itu, God somehow we know it, we feel it, just lift us up. And by the grace of God, Ingrid ini, whom we thought we could, you know, kehilangan dia, Ingrid has recovered. So all praise and glory be to God. So even in our weakness, even when life seems so difficult and challenging, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, we have, as the song has it, you know, 1,000 or 10,000 reasons to sing. In fact, even more, you know. And so dalam pada kita menutup gawai kita, we give thanks to God for all the many blessings yang lepas. And I am sure for us, sebagai community, orang Dayak, ataupun kita yang dari Sabah, Kadazan, Dusun, dan etnik-etnik lain, sometimes we face challenges di sini. We are aware of that. We all face all these. Anyway, God has blessed us. But we can have even more reasons to give thanks to God. God has placed you here bukan sebagai you know, citizen yang kedua, ketiga, ataupun pendatang dari Malaysia Timur. Tidak. God has placed you here for a purpose, for His glory. Now you may not believe it, but this is the truth. Without kehadiran kita dari Malaysia Timur, Sabah, Sarawak, bilangan orang percaya sebelah sini di Malaya ini pastinya jauh berkurangan. Kekuatan kita sebagai orang percaya, kerja misi kita sebagai orang percaya, kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan, the light and the soul of the nation, pasti berkurang. And so I want to encourage us, know that it is the Lord's purpose that kita di sini. And then I am also aware, we are all aware, cabarannya, karena ada juga dari kalangan anak-anak kita khususnya, ataupun kita sebagai ibu bapa, mungkin kurang dari segi kepercayaan kita, ataupun kurang dari segi bimbingan kita, ataupun dengan penuh kasih sayang dan kepimpinan dan bimbingan yang sepenuh secukup-cukupnya, ada juga anak-anak kita yang sesat. Cabarannya memang real. And so let this be a little reminder
Let us continue to love the Lord and as parents, let us continue to guard our children. It's so good to see yang anak-anak kita tadi, yang muda-muda yang di belakang, yang muda-muda yang main music. And I am sure banyak lagi yang masih muda yang sudah tahu memuji menyembah Tuhan. Let us be faithful and we live as parents, as grandparents. Nothing, tidak ada yang lebih berharga dari mengenali, mengasihi, menyembah Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga dari mengenali Tuhan sendiri telah mati bagi kita. Tuhan sendiri sedang bekerja di dunia terdekat bagi kita. Tuhan sendiri saat ini menanti kehadiran kita bersama-sama dengannya. And so many reasons to be thanks to God. And I am so glad to be part of this celebration of penutupan celebration ini. And then as we close, di mata Tuhan, there is no such thing as dulu ini akan dibuka. Karena bagi Tuhan dianya akan terbuka terus. And that is why in our relationship with Him, seperti mana yang kita baca tadi, dengar tadi dari ayat yang ke-19 dan seterusnya. Lebih dari ayat ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, katanya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat ke-20, warning. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk kesiapakah itu nanti? Saudara-saudara, ayat ini menyatakan pada kita, berenung, pikir secara mendalamnya, apa yang lebih penting, apa yang terpenting? Dunia ini, kekayaan, kesenangan, kemewahan, just kegembiraan, hidup yang sementara ini, ataupun something that is more important? Of course it is, because bagi orang percaya, when we have faith, kalaupun jiwa kita mati, bagi kita percaya kematian itu bukan penghujung kehidupan. Sebenarnya kematian bagi kita orang percaya itu adalah permulaan kehidupan yang lebih mulia, jauh lebih mulia. And so we are never afraid of kematian. Begitu juga dengan dugaan, begitu juga dengan bermacam aral kehidupan. We can always give thanks to God. And this is the calling for each and every one of us, to give thanks to the Lord, for He is good and His loving mercy endures forever. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Semoga Tuhan terus memberkati anak ini yang mengambil gambar ini. Semoga Tuhan terus menggunakan setiap orang di kalangan kita dan boleh berkatnya. Kita terus berdiri teguh tegak dalam keimanan kita. And tahun depan, by God's grace, kita akan terus to celebrate not just the goodness of the Lord in the past Julai sehingga Jun tahun depan, Julai 2024 sehingga Jun 2025. But the goodness of God that He has promised, that He has in store for us. Let the Lord build the store. Ya, bukan macam cerita dalam Injil tadi, orang bodoh ini. Dia yang menjadi Tuhan dan Tuan dirinya. I decide. But let the Lord decide. And as we give ourselves to God, may the Lord watch over us. May the Lord lead each one of us. May the Lord continue
to bless each one of us so that together we can be a blessing to the nations. Ya saudara-saudari, malam hari dalam Kristus. Nau ati baruai, kami doai menikung nau kita itu beri puji. Beri puji, beri terima kasih akan kalau ketika berkatnya ke kita. Dapat berhubung, mainau, Tuhan terus ke kami kita. Tuhan terus yang kau menggerakkan nau kita itu. Bekerja kaya, Tuhan negara kau anak kita itu nemulia kenamaya merangsang bahwa kita itu semenyari dalam Tuhan Yesus. Amen. Dalam yang jauhnya Ashkiken, terima kasih yang sekali lagi kepada Tuhan dan kenal kami duai lebih kami duai yang lebih niku jadi pengapaan itu Tuhan berkat Tuhan, Tuhan berkat Tuhan kau kita sendiri ya. Hanya juga kalau semua bala kita di gereja kita itu. We will continue to bless you as we can and all that we do in His name and for His glory. Thank you so much. Let us pray. Kita berdoa. Tuhan negara Tuhan, kami beri kemuliaan. Negara Tuhan, kami beri puji, beri pasal. Terima kasih ke semua berkat keindahan berinuan setahun itu. Terima kasih ke berkat keindahan semangat yang Tuhan telah janjikan buat kami dan pasti akan berikan. Malahan kini pun Tuhan telah mencurah berkat Tuhan kepada kami. Kami berdua, kami beruntung, kami orang berberkat karena Tuhan menyebelahi kami. Maka Tuhan kami terus memberikan diri kami, menyerah diri kami, keluarga kami, segala apa yang kami lakukan dari segi pekerjaan, dari segi pergaulan, dari segi perbualan, begitu juga dari kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan itu semuanya pada Tuhan. Tuhan, tetapkanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kerinduan kami kepada Tuhan seperti kerinduan Tuhan terhadap kami juga. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sekali lagi. Dan dalam pada kami mengucap syukur, kami juga mohon dan berdoa bagi mereka yang belum mengenali Tuhan, belum menerima Tuhan, agar mereka mengenal akan Tuhan, agar mereka juga akan rindu akan Tuhan, agar mereka juga beroleh kehidupan abadi kerana mereka mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu dan demi kemuliaan-Mu juga kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Thank you God. Wow guys, what an awesome and heartwarming story. Don't you guys agree? We hope that our bishop's words will have become blessing to every one of us. Amen. Terima kasih diucapkan kepada Right Reverend Dato Donald Ju once again. Before we proceed, we have a bit of an announcement. Siapa yang driver blue color Ferrari GTR atau Tesla? Adakah? Okay. Adakah kereta JGW8976? Your car light is on. Ferrari, JGW8976, your car light is on. Sesiapa yang mempunyai kenderaan dan memulai JGW8976, sila tutup lampu kenderaan anda. Kerjasama anda adalah penyambut. Sekarang tiba masanya untuk kita memberi kepada Tuhan. So, jadi mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan kita sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kita. Amin. Di sini ada dua putaran persembahan, pemberian sampul kesyukuran dan juga kantong persembahan.
Sesiapa yang ada satu pemberian Thanksgiving boleh maju ke hadapan atau ke bagian tengah atau di dalam ruangan yang next gereja.
Mari kita bangkit berdiri untuk lagu persembahan kita sekali lagi. Oh,
syukuran dan sembahan terutama kita. Thank you.
Thank you.
Hey Oliver, after the performance, I already forgot where are we already. Are we at Sarawak or JT? I don't know. And Oliver looks so fabulous, am I right? Yeah. Shout out again to CCN, Christian Temples Fellowship. Please follow their Instagram page and like all of their posts. Thank you. Tadi kita sudah mereka masuk ke pertama. So, saya ingin membawa kepada tetamu atau para jemaah kita pada malam ini. So, dari Sarawak kita terbang ke negeri kita yaitu Sarawak. Maaf saya, Sabah. Sorry maaf saya ya, maaf. So, dari Sarawak kita fly ke Sabah. So, persembahan kedua wakil dari gereja Saint Christopher dari kebaktian bahasa Malaysia. Bersama mereka ini bahasa ini beri nama tarian sama dengan lagu suara suruhku diketuai oleh Sis Piri Lima di persidangan. Put your hands together, welcome them. Oh,
truly a spectacular performance. Once again, let us put our hands together for the okay, does anybody have a guess for our next performance? Anybody try to guess? Where will we travel to next? Oh, Sarawak, okay, Sarawak. Good guess. Unfortunately, it is wrong. It's time for us to travel to Bollywood, as you know, invite the next performance from St. Andrew, Bullira, for their Tarian Tunnel. Put your hands together, four wonders. Yes, the purple is my daughter. The in front is my daughter. And the in front is I'm gonna go to the hospital.
one, reading of the volume two, the Hollywood vibes. I thought halfway through the performance, the rain and everything start pouring, and everybody stand up and dance together. So, Gawai actually made my favorite event as festival. Do you know why? Because here it's SCC, right? Everybody can celebrate it, no matter if you are Indian, Chinese, or Iban. Don't you guys agree? So kita tadi dah layak berhubung. So apa kata kita bergerak sebulan ke Borneo pula. So persembahan keempat dari gereja Good Shepherd Pasir Udang. Persembahan diberi nama Gajah Kalimantan atau Gajah Lama. Nampak angka kita sudah lagi gitu. Okay. Dengan ini saya mempersilakan. Thank you.
once again a very soft and very relaxed performance by Reza St. Thomas Vilasananda. Let us put our hands together once again. Wow, you see, your dance is so soft and relaxed. I think you and I can dance like a robot. So once again, let us give them a round of applause to appreciate the talent and the time they put in for our performance. So, kita dari Sabah, okay? Bergerak bulan pada Sarawak. So, untuk dengan masa, saya ingin menyebut gereja Selok Pulai bersama mereka mengajar hidup di kuai oleh Sis Maria. Beri berkat kepada mereka. Thank you.
Thank you.
they really put their blood, sweat, and tears for the performances tonight. So why not we give them one more time, a round of applause, just to appreciate the performances that they have set for us today. All right, so Teresia, for our next event, I would like to invite Dato Donald to present the appreciation gifts to our special guest for this evening. First and foremost, we'd like to invite Reverend Isaac from Greater St. Andrew Bulutira. Thank you, and especially for this our dear sister, Lina.
Lord, by your grace, we have broken thus far and used her. We pray you on this very special day that you will continue to shower your many blessings upon her and her family, especially as she continues to support the work of your servant, Reverend Isaac. Bless them, bless the church, bless the community through her. Be to them, O Lord, dear light. Be to them, O Lord, the God who supplies all their need. Thank you, Father. Thank you for this, your servant, your handmaid. Bless her again, and in Jesus' name we pray. Amen. Bishop, please remain in the front. As we would like to present our bishop, will you please stay in the front for one more? All right. Okay, we would like to invite Mr. Sean Hobson, elder of New Creation Church, for the appreciation giving. Oh, guys, already next year, not too long. Presented by Archdeacon Edward M. God. Thank you.
these people. Just kidding, everybody, you better stand up because the next session will be the Sesi Vergapa. So I would like everybody to move forward for our photography session. Dan tinggi ya, siapa yang tinggi pergi ke depan, siapa yang lagi tinggi ke belakang. Come on, come on. Everybody stand up, stand up. Oh, stand up. Thank you.